Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya akan mencari air terjun yang dulu pernah hits. Suara air sudah terdengar. Sepertinya di bawah situ, karena udah lama nggak kesini. Dulu di sini ramai banget, sampai ada pondoknya gitu. Tapi karena akses jalannya susah, jadi ya menjadi hutan rimbun lagi. Jadi kita tinggal lanjut, tinggal sedikit lagi ada di bawah air terjunnya. Suaranya udah terlihat. Kita lanjut. Dia rebunya ada di bawah situ, teman-teman. Ayo kita coba ke bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita berada di air terjun yang sudah lama tidak pernah dilihat lagi karena akses jalannya yang sangat susah. Jadi untuk kesini ada satu alternatif saja, yaitu jalan tambang. Dan jalan tambang ya sangat berbahaya kalau buat teman-teman semua. Jadi hanya bisa dilalui ya orang-orang sini saja. Kalau untuk rame-rame tidak bisa, tapi untuk para pecinta alam sih insya Allah bisa aja sih. Cuman ya itu resikonya. Dulu itu di sini sangat ramai, sempat ada pondoknya, ada warungnya, karena ya itu tadi akses jalan yang sangat sulit dan sangat susah untuk dijangkau sininya. Susahnya itu ya karena jalan tambang, teman-teman. Kalau bukan jalan tambang sih ya bisa aja lah, karena ya sangat berbahaya lah kalau jalan tambang dilewati sama kita ya. Sekilas kalau dilihat nih air terjunnya mirip air terjun Berjiwa ya teman-teman, tapi air terjun Berjiwa airnya lebih biru lagi, lebih hijau. Kalau ini ya lumayan jernih, tapi ya mungkin karena musim hujannya jadi airnya kayak gini. Ini mending kalau musim hujan yang sangat-sangat itu bakalan keruh banget. Ini udah jernih, mantap. Jadi ya seperti itu aja teman-teman, kita melihat air terjun ini. Air terjunnya bagus loh. Saya mau naik ke atas tapi kayaknya nggak bisa deh naik ke atas. Oke. Sepertinya saya nggak jadi naik teman-teman, karena sangat curam dan sudah sore juga, jadinya agak ngeri sih kalau mau ke sana sore-sore. Jadi sampai di sini dulu air terjunnya. Oke, kita ketemu lagi di petualangan berikutnya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Di like, komen, share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.